Saya ini ada pasien kipas ya, ada kipas angin kata yang punya nggak bisa berputar, ini sangat serat sekali ya untuk putarannya dan belum saya buka, ini masih segel katanya baru 6 bulan. Cara pengerjaannya yaitu begini, pertama itu siapkan ini AFO manual aja, kalau nggak ada tester digit pertama yang kita perhatikan yaitu ini ya, kita cek dulu untuk switch-switchnya ini apakah bekerja apa enggak. Pertama yang kita perhatikan yaitu ini, pakai AFO manual aja, kalikan 10, ini kali 10. Langsung saja kita cek di ini, kita kalikan 10 ya di avometer manual, kita colokkan dulu ini. Nah ini dia, pertama kita tekan ini 1, nah itu dia naik, 2 tambah naik, 3 tambah naik, berarti kerusakan ini bukan karena spool ya, bukan karena spool dalam sini, melainkan mungkin ada ini as atau bos di dalam sini yang aus atau kotor ya. Kita buka dulu bagian dalamnya sini. Ini dia, setelah kita bongkar ya, ini kita bongkar kipasnya, bukan karena spoolnya ya yang terbakar, melainkan ada ini bos ya, ini saya putar sudah enggak serat lagi dan mulai ini enteng istilahnya. Dan untuk jenis kipas angin ini ya, biasa yang bagian yang bawah ya, ini yang belakang bos ya, bos yang rusak, bos sama as ini biasanya aus atau bekas kotoran ya, bekas kotoran dari sini as sama bos jadinya seratnya. Solusi pertama yaitu ini, kalau punya minyak, nah ini minyak jahit Singer ya, gunakan minyak ini. Kalau nggak punya ini ya, ya harus punya ini, tidak boleh harus tidak punya, harus punya ini ya. Kalau punya minyak dari pabriknya ya silakan, lebih bagus, tambah lebih bagus ya kalau punya minyak dari pabriknya. Sekarang kita coba, nah ini dia bekasnya, masih kotor, sangat kotor sekali. Sekarang kita buka, kita cek dan kita nyalakan untuk ini kipas angin ya, mesin kipas angin ini. Sebelum pemeriksaan dari ini AFO, dari AFO sini bagus semua, dan jangan lupa untuk pengetesan, pengecekan yaitu dikalikan 10 ya, ini dikalikan 10, kita cek lagi bentar, ini kalikan 10 ya, 1 ya, 2 dan 3, dia akan bertambah naik dan bertambah kecil. Kalau bertambah kecil otomatis ini putaran kencangannya, ini putaran ini tambah cepat, putaran ini tambah kencang ya kalau dikalikan ini 3. Sekarang kita coba, kita nyalakan untuk kipas anginnya, nah itu dia sudah menyala dan bekerja normal ya. Gitu aja teman-teman, mungkin ada yang belum tahu atau yang belum mengenal untuk perbaikan kipas angin
Mas Pion dengan kendala ini tidak mau berputar ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.